Getaran, I'm Fanny, and welcome to my mini home studio. Minggu ini kami mengunjungi studio Tafting Tani di Subang Jaya untuk melihat apa yang menarik tentang seni tafting. Kalau korang boleh tengok dekat belakang ni, this big frame ni is where all the magic happens. Di sinilah kita nak buat tafting tu. Antara benda yang paling penting korang perlukan untuk tafting ni mestilah pistol dia. It's called a tafting gun. Yang ni cut pile tafting gun dan dia ada lagi satu loop pile tafting gun. Next, lepas pistol, apa yang kita nak letak dekat dalam tafting gun tu adalah yarn. So these are my not so big but colourful yarn collection. Untuk buat tafting ni, kita ada guna banyak jenis yarn. Antaranya adalah cotton, wool ataupun acrylic, okay? Tapi tiny because I try to make it as sustainable as possible, I try to go for cotton or wool yarn lah, okay? Tapi I love cotton more. Usually I use 8-ply cotton ataupun the most thickest I've used is 16-ply cotton. Langkah pertama, letakkan kain pada bingkai dan lukiskan lukisan yang diinginkan. Sebelum kita start, kita kena macam oil your tafting gun tu dulu. Letak pelincir supaya nanti dia akan jadi lebih smooth. Langkah kedua, sapukan minyak pelincir pada tafting gun. Langkah ketiga, sebelum memulakan proses tafting, kita perlu mengomol bebenang menjadi sebiji bola dengan menggunakan yarn winder. Langkah keempat, masukkan bebenang ke dalam tafting gun dan gunakan dawai untuk menariknya. Selepas kita dah siap the process of tafting ni, kita dah tafkan ada benang masuk ke dalam primary cloth tu, kita akan bergerak kepada fasa untuk finishing. So finishing ni pula kita ada few small steps yang sangat-sangat penting yang akan lagi cantikkan dan mengukuhkan lagi korang punya karpet tu. Kita kena gamkan belakang karpet. Yang favorite Tani guna adalah just a normal adhesive latex glue yang works well and this is affordable kalau nak comparekan dengan karpet adhesive. Jika anda puas dengan hasil kopak anda, sapukan gam pelekat pada kain tersebut dan keringkannya selama 24 jam. Selepas itu, potong kain yang berlebihan mengikut corak atau bentuk untuk mengemaskannya. Kemudian, tampalkan backing fabric di belakang karpet agar ia tidak licin. Thanks Getaran for coming. Harap-harap korang suka. Bye! Untuk mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk layari profil Instagram Tafting Tani di Tafting Tani. Itu sahaja pada minggu ini. Jumpa lagi minggu depan di segmen Gaya hanya di www.getaran.my.